Terima kasih. Semoga tambah sehat dan tambah lancar begini. Amin. Probolinggo, mantap bawangnya. Sang Proklamator. Proklamator. Mantap. 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 Proklamator Putra Bawang. Bagus. Terima kasih. Haris. Murah tawar aja. Murah meriah. Foto ji. Sip. Foto ji. Bayaran apa? Apa bayaran? Wah, apa bayaran? Bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber semuanya tanpa terkecuali. Semoga tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Dan juga kepada kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada yang baru saja menemukan channel ini, diharap untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke berbagai media yang kawan-kawan punyai. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng dan pilih semua agar tidak ketinggalan video-video terbaru, video-video terupdate dari channel Sang Proklamator. Oke kawan-kawan, seperti biasa kita sudah standby berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo yang bertempat di Jalan Raya Sinto, Kecamatan Deringu, Kabupaten Probolinggo. Simak terus video ini ya guys, mulai dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Karena nanti seperti biasa juga kita akan menginformasikan untuk harga terbaru dan terupdate periode 26 September 2023 di Selasa pagi kawan-kawan. Semoga ada info terbaik juga di pagi hari ini, karena mulai kemarin-kemarin harga si bawang merah sudah pada membaik, dan semoga ini menjadi awal yang baik di akhir bulan September dan semoga berlanjut di bulan Oktober kawan-kawan, sehingga para petani bisa tetap tersenyum manis, tersenyum bahagia karena hasil panennya bisa membuahkan hasil kawan-kawan. Dan perlu diketahui juga untuk di hari ini kayaknya ada banyak para pedagang. Kita minta kata-kata dari para pedagang, bagaimana kata-kata dari para pedagang di sana di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo. Kita simak bareng-bareng ya kawan-kawan. Dan juga ini ada kata-kata dari pedagang dari Kota Pasuruan kawan-kawan ya. Inilah dari pedagang Kota Pasuruan. Selamat menyaksikan. Kakak tamat. Masuk YouTube. Iya. Ada YouTube. Apa? Masuk siap. Sip. Bagus. Terima kasih. Dari Pasuruan. Oh, dari Pasuruan. Siap. Semoga tambah lancar rezeki nih. Kata-kata Mbak Ece. Yo kawan-kawan, kita minta kata-kata dari mbaknya yang cantik dari Pasuruan yang suka tersenyum manis nih kawan-kawan. Semoga tambah sehat dan tambah lancar buat para pedagang, khususnya kepada mbaknya yang berkerudung merah kawan-kawan ya. Di siang panas-panas juga ikut menyaksikan para pekerja di lokasi Pasar Induk yang pada menimbang si bawang merahnya yang dimasukkan ke dalam mobil mewahnya nih kawan-kawan ya. Dan bawang merahnya ini juga akan dibawa ke Kota Pasuruan. Semoga selamat dalam perjalanan dan semoga barokah hasil dari tengkulak si bawang merah. Inilah para pekerja yang pada semangat menimbang si bawang merahnya Mbak dan Emas yang datang dari Pasuruan kawan-kawan. Ya, inilah para pekerja pada senyum-senyum juga. Kita minta juga kata-kata dari para pekerja yang berada di pasar ini kawan-kawan. Ini udah laku. Beli buah.
Nah, ini Mbak Catinya kawan-kawan, kita minta kata-kata. Sang proklamator, mantap. Sip, terima kasih. Semoga tambah sehat dan tambah lancar di sini. Amin. Probolinggo, mantap bawangnya. Sang proklamator. Proklamator, mantap. Mantap. Karis. Murah meriah. Bawang probolinggo gagal. Rugi semua. Ini gue bayaran nih. Bayaran nih. Sip. Bayaran apa? Apa bayaran? Wah, apa bayaran? Bayaran. Hati-hati mas, di jalan. Sama-sama. Subscribe Sang Proklamator. Terima kasih banyak mas, hati-hati di jalan, selamat sampai di rumah, selamat sampai tujuan, dan semoga besok juga kembali lagi di sini. Dan sekarang kita minta kata-kata dari para pekerja yang pada bahagia, hatinya pada berbunga-bunga nih kawan-kawan ya, ini sudah dapat upah pekerja. Bayaran ini guys, bayarannya guys, buat buah guys, bisa beli buah. Maulid, maulid. Pre babang ogam, pre maulid. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kita saksikan bareng-bareng tadi berbagai macam kegiatan-kegiatan dari para pekerja yang berada di lokasi pasar induk bawang merah Probolinggo dan juga para pedagang-pedagang atau tengkulak dari berbagai macam kota hari ini yang pada datang ke lokasi pasar induk bawang merah Probolinggo. Dan juga kita ketemu sama pedagang dari kota Pasuruan yang tadi kita sudah simak bareng-bareng kawan-kawan ya. Simak terus video ini mulai dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham kawan-kawan, agar tidak salah nanti dalam memilih harga si bawang merah, dan juga agar tidak salah dalam memilih bentuk dan ukuran si bawang merah kawan-kawan. Semoga info ini bisa bermanfaat buat kita bersama, bermanfaat buat orang banyak. Dan inilah macam-macam kegiatan di hari ini di 26 September 2023. Cuaca sudah sangat panas menyengat kawan-kawan, dan angin tidak seberapa untuk di siang hari ini. Cuma panas kawan-kawan, panasnya ini yang sangat menyengat. Dan kegiatan seperti biasa untuk stok barang tidak seberapa banyak sudah kawan-kawan ya, mulai agak menurun untuk stok barang, tapi pedagang juga seimbang untuk di hari ini, makanya harga masih bisa stabil. Dan semoga harga terus membaik dan terus stabil agar si petani tidak merasa khawatir dan petani tidak dilanda akan kebangkrutan. Kasihan para petani kawan-kawan, khususnya para petani si bawang merah yang berada di area wilayah Probolinggo ya, jika dilanda kebangkrutan maka si petani Probolinggo si bawang merah kemungkinan bulan depan tidak akan untuk tanam si bawang merah lagi apabila mengalami kebangkrutan ya. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, saatnya kita akan menginformasikan kembali untuk harga terbaru dan terupdate harga si bawang merah periode 26 September
2023 di Selasa pagi. Untuk harga bawang merah yang berukuran kecil saat ini berada di angka nomor Rp9.000 per kilo, atau bisa dikatakan dengan Rp900.000 per kuintal. Dan untuk bawang merah yang berukuran standar saat ini berada di angka nomor Rp11.500 per kilo, atau bisa dikatakan dengan Rp1.150.000 per kuintal. Dan untuk bawang merah yang berukuran super kali ini berada di angka nomor Rp14.000 per kilo, atau bisa dikatakan dengan Rp1.400.000 per kuintal. Dan untuk bawang merah yang ukuran terakhir, yakni bawang merah yang berukuran super jumbo, hari ini menduduki di angka nomor Rp16.000 per kilo, atau bisa dikatakan dengan Rp1.600.000 per kuintal. Nah, itulah kawan-kawan untuk harga terbaru dan terupdate periode 26 September 2023 di Selasa pagi. Karena harga bisa berubah di Selasa sore kawan-kawan ya. Semoga harga besok-besok terus membaik, terus stabil, agar petani bisa tersenyum manis. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat semuanya, salam buat semua keluarga di sana. Kita ketemu lagi di video menarik hiburan lainnya, tentunya masih tetap berada di channel Sang Proklamator. Salam terus, salam buat seluruh petani di Indonesia. Terus semangat dan semangat. Salam dari Sang Proklamator dan terima kasih.